Well, hello. Sekarang gue mau cobain ini. Ini susu kacang merek Drinho. Ini gue beli di Range Market Bugis BSD. Baru ini UHT dan ini diproduksi sama ini sebenarnya impor sih, cuman produksi mana ya? Oh nih, manufactured by Scanning Corporation, oh, SNDBH, dia sendiri dan berat, ini mah Malaysia. Sebentar, ini beneran produksi Malaysia. Oh iya bener, ini dia buatnya Malaysia. Mending gue beli yang satu lagi kemarin, satu lagi gue lupa merek apa, lebih murah, 25 ribu. Ini baru 35 ribu harganya, 31 ribu atau 35 ribu. Cuman yang satu lagi itu buatan Kanada. Ya walaupun sebenarnya sih buatan mana aja kurang lebih rasanya sama aja sih. Cuman aku jalan Kanada kayaknya lebih gimana gitu. Nih informasi lagi gizinya, terus ini ada ingredientsnya. Oh ini ada bahasa apa nih, Rusia kah? Atau ya pokoknya Eropa Timur gitu kayaknya. Oke, kita buka. Aromanya sih mild banget ya, nggak terlalu kuat rasa apa aromanya, tapi secara rasanya mirip kayak, aduh gue lupa apa tuh yang susu Thailand, apa susu kacang Thailand yang dari beras gitu, rasanya mirip-mirip gitu sih, kayak ada aroma-aroma beras-beras gitu menurut gue sih. Tapi gue suka sih overall skornya dari 1 sampai 10 gue kasih nilai 7 lah, 7 lah, oke okay lah gitu. Jadi ya udah, oke, okay, bye.